So, gue lagi maskingin nih semuanya. Kita mau cat dasar biar kelihatan, sama epoxy juga biar kelihatan mana yang ada dempulan lagi. Ntar kita kasih dempul lagi, cuy. Ini Verio, ntar gue ganti warnanya. Lo lihat aja warnanya jadi kayak gimana. Jadi sebelah gua enggak tahu mau bikin apa. Kayaknya coffee shop. Asik. Sambil nunggu orang yang ngecat mobil. Jadi bikin coffee shop kecil-kecilan, kalau enggak ya parkiran mobil. Jadi enggak tahu sih, lagi diurup dulu. Lumayan panjang nih, kita dari sini yuk. Ini 5 x 17. 7 x 15. Batas batoknya nih. Lumayan nguruknya, soalnya ini kayak balong. Kayak balong tuh kayak apa? Kayak kolam. Ini apa belakang sana, Mas? Belakang sana. Ini bikin pakai beli kontainer apa ya? Masukin di tek. Udah. Ini mobilnya Ucai. Mau kita kerjain. Di sini kembali. Hei, waalaikumsalam. Dan kia pelarutnya, eh. Kenapa tuh 90s-nya, cayanya? Mesin waktu. Ya, mesin waktu kesini. Dari tahun 93 kesini. 93 ya. Verio. Si baru beres. Beskot, beskotnya pakai Huber, kita pakai Bretret. Ini ada yang lagi. Kan kalau habis di beskot itu biasanya kelihatan mana yang harus didempul lagi. Ini ada yang lagi ngedempulin yang. Yang mana dia, yang bumper depan ya, banyak ya, lumayan. Ya. Ya begitulah kehidupan Bandung, cuy. Sekarang lagi nge-setup buat mungkin bengkel lagi, mungkin coffee shop, enggak tahu. Ada investor tolong di bawah. Boleh kita join bisnis di sini nih. Gua lagi nguruk. Lumayan nguruknya mahal, sekitar 20 jutaan beli truknya. Buat ke sini semua segala macam. Bisa entek gitu. Jadi buat investor boleh kita bikin coffee shop di Ciwastra. Nah, ini velg juga gue ada bekas dulu. Jadi mau dicat ulang warna putih. Cuman lebarnya 8. Leban ET-nya 25. Jadi keren lah menurut gue. Gue bosen ngelihat orang pakai velg 7 ET 3840. Ini lebar 8, ET25, jadi agak gemuk dan ini nggak terlalu rata, nggak terlalu meaty. Karena gue lihat orang-orang pakai meaty bosen, dan ini ukurannya 195-55 ring 15. Ntar gue cat putih di warna merah, kayaknya cocok banget. So, gitu terus perjalanan Verio gue nih. Mungkin nanti bakal dijemur agak lama, mungkin seminggu lagi gue bakal bisa update lagi, cuy. Ya begitulah, Verio 2000 facelift Matic.
lihat belakang sini, gua nggak tahu mau jadiin apaan. Di depan gua ada kampus, cuy. Nih. Si. Kampus. Gua sih kepikirannya bikin coffee shop yang ada mie gorengnya, Indomie segala macam kayak gitu, yang harganya mahasiswa banget, dan nanti gua bakal sekat bengkel gua sekitar 2 meter lagi kali ya. Terus habis ini kita bikin di sini like container gitu. Ya kita bikin kayak container gitu, beli container 20 feet gitu. 20 feet itu sekitar 2,4 kali 6 meter. Gua enggak tahu masuk apa enggak di pintu depan. But ya yeah, ini udah gua pakein kerikil gini biar kayak kafe banget, tinggal pakai tanaman ketapang kencana kali ya biar agak teduh. Dan mungkin lahan itu ntar kita bakal uruk lagi, kita bakal apa yang namanya? Kita bakal uruk tuh apa sih bahasa Indonesia? Kita timbun ya. Ini men, kayak gini nih. Tuh. Ya gue nggak tahu, gue belum punya uang lagi untuk bangun bangunannya. Mungkin ada investor penonton gue, kita bisa bagi hasil nanti mungkin ya. So, ntar gue bakal pisahin ini bengkel kan buat dempul. Kalau ngecat tetap di garasi gue kalau ngecatnya. Dan ya men, ini juga masih ada lahan. Yang paling mahal adalah nimbunnya, cuy. Nimbunnya mahal banget nih, sekitar segitulah. Wup. Nah, belakang gue itu kampus. Ini kampus, banyak mahasiswanya. So, kayaknya bagus nih buat kita nongkrong-nongkrong di sini sambil bikin apa gitu di New Community 2023. Ya gue nggak tahu nih, kayaknya bagus deh. So, itu dia yang bisa gue ceritain hari ini, men. Gue lagi ngerjain-ngerjain mobil segala macam, sekarang hari libur. Belakang ntar gue spill mobil gue Vario. So, ya. Yeah. Di pinter gol ya, dek belok ya, kayak Mark. Pinter gol, anjing. Lagi pinter. Pinter gol. Oke, okay, kita main FIFA ya. Ah, di mana? Di mana? Ya orang parkir, orang mau mobilnya di mana ya? Di parkir di harap di bengkel di tukang weh. Eh, entar di pinggir mobil di dekat imah orang weh. Sebelah sana. Oh, gitu. Ya. Oh, oke. Okay. Yo. Keluar tuh. Oke, okay, siap. Orang mesti di ro salam. So, kayaknya itu aja yang bisa gua update akhir-akhir ini, teman-teman. Jadi sorry I'm not uploading regularly karena lagi riuh banget, kalau bahasa Sundanya bilang riuh. Lagi ribet. Soon kita akan bikin sesuatu di situ. So, I think that's all for today, teman-teman. Terima kasih udah nonton dan I'll see you next vlog. Assalamualaikum.